Dua pelaku begal telepon genggam dikejar warga hingga menabrak tiang listrik di kawasan Ciracas Selasa dini hari. Pelaku beraksi di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Korban begal yang berteriak membuat pelaku langsung dikejar massa. Hilang konsentrasi, pelaku yang menggunakan sepeda motor menabrak tiang listrik di pinggir jalan lapangan tembak Cibubur, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga. Polisi mengamankan pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Motor dan celurit disita petugas sebagai barang bukti.